Rajia. 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 Woi. Woi. Rajia lu. Oh, si Anwar. Si Anwar trauma biasanya ada begitu masuk kabur ya? Iya. Woi. Oh, itu oh. Apaan? Eh, Kuntil. Ibu siapa namanya? Indri. Ibu Indri? Ibu ada kepentingan apa? Mau ngejar dia ya? Eh. Ibu Indri sebagai Satpol PP, ada keperluan apa kesini? Mau nangkep? Mau nangkep? Munawar? Oh. Eh, Munawar, dicari soalnya dia. Kalau modelnya begini, saya mau deh ditangkap, Bu. Oh, lu doyan juga, War? Doyan lah! Sahabat Dasyat, ternyata ini adalah Indri alias Satpol PP yang cantik. Mbak Indri. Mbak Indri boleh tanya nggak? Boleh. Satpol PP biasanya kan laki-laki ya? Iya. Baru-baru ini aja ada yang perempuan gitu. Atau sebenarnya udah ada lama tapi kita nggak tahu aja? Sebenarnya udah lama sih, cuman karena tidak banyak aja. Oh, emang banyak. Kenapa sih Mbak Indri kepingin jadi Satpol PP gitu alasannya? Sebenarnya saya atlet. Oh, iya? Oh, atlet. Atlet tinju. Oh, tinju? Lama. Luar lu mau? Enggak takut ah. Jadi, lu mau kemana sih? Kan keren cewek bisa olahraga. Oh, tadinya atlet tinju. Atlet tinju. Sekarang terus? Udah berapa lama di Satpol PP itu satuan polisi. Polisi Pamong Praja. Udah berapa lama Mbak Indri? Udah hampir 2 tahun. Widih, 2 tahun. Lama. Sering nangkep-nangkep gitu ya? Iya. Nangkep-nangkep. Cakep. Ketertiban ya. Ketertiban. Mbak Hendri, ceweknya ada berapa kalau di tempat Mbak Hendri? Kalau di Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor ada 25. 25 wanita Bogor teh. Biasanya yang dikejar, yang ditertibkan tuh apa-apanya sih sama Satpol PP? Biasanya pedagang-pedagang liar atau kalau misalkan udah malam, biasanya patroli-patroli tempat malam atau hiburan-hiburan malam. Oh, malam lu. Lu. Lo hiburan malam nunjuk ya ke saya, Pak. Ayo. Kenapa? Pedagang-pedagang liar, bangunan-bangunan liar, lo laki-laki liar. Lo laki-laki liar. Tapi, Pak, Mbak Indri kalau perempuan kan biar gimana kalau lagi patroli gitu ya malam-malam, apalagi kan suka banyak gangguan atau digodain gitu, pernah nggak? Kalau malam enggak sih. Biasanya kalau pagi, yang perempuan itu dapat tugas untuk jaga jalur, kebetulan kalau saya jaganya di pasar. Biasanya pasar, kalau pagi itu dia ke tengah ya? Jalan, ya ke tengah jalan. Kan biasanya banyak preman pasar, nggak takut, Mbak? Nggak sih. Duk-duk-duk-duk. Paling sama pedagang-pedagangnya cuman bilang, ayo cabai merah. Terus kadang lihat pakai lipstick, ayo bibir merah, gitu. Asik. Cabai merah, terong dicabein. Si Dede ya, Dede tadi gak konsentrasi. Apa sih gua? Dek, bengong-bengong. Tenang deh, ada semua masalah tuh bisa diobrolin dulu deh. Kagak kan lagi ditanya. Bikinin dong, dahsyatnya curhat dong, habisin deh. Dede kayaknya gak kuat. Opa, kan segala sesuatu itu kan bisa diobrolin kan? Si Dede udah main ngomong gitu aja. Emang ngomong apa sih, Arang? Enggak, udah. Kita lihat dulu. Kita lihat kesehariannya Mbak Indri ya. Ada foto-fotonya juga. Check it out. Foto-fotonya mana? Mbak Indri sambil bantu jelasin ya. Oh, ini lagi ngapain, Mbak? Ini kalau pagi biasanya tinju kan. Kalau pagi itu fisik, ini lari. Lari di Senayan ya? Ini di Gor. Kabupaten Bogor yang baru. Wih, bagus banget. Dek, Stadion Bogor. Lari di trek, Dek. Lo lari dari rumah. Jangan dikit-dikit lagi. Rapi-rapinya aja. Ini rame-rame apa sendiri, Mbak? Rame-rame. Ngomong-ngomong katanya tinju ya. Kita mau ditunjukin dong gaya tinjunya, boleh gak? Boleh. Coba kita lihat lagi. Ada foto lainnya lagi gak? Ada foto lainnya lagi. Kita lihat foto lainnya dulu. Foto lainnya, Bayu. Tuh, kan bagus. Lap! Tuh kan, gak fokus. Ya, gak fokus. Orang belum ada ganti, dia udah itu hawur-hawur tadi. Parah kan, Dede. Oh, ini masih tinju nih. Ini lagi bertanding. Oh, kamu pernah bertanding juga? Pernah gak? Udah. Ketonjok gitu beneran gak? Emang bertanding serius gitu? Serius. Atlet udah hampir, kalau latihan udah hampir 10 tahun. Kalau bertanding udah dari kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP udah ini? Iya. Ajarin Raffi deh, waktu itu dia kalah sama Mario. Iya, kalah. Yang bawa Mario Lawalata kan papa.
Oh, papanya. Iya, yang ngelatih. Enggak kalau aku seri sama dia. Seri apaan? Dia juga tahu pasti. Nanti kamu lawan aku ya sekali-sekali ya. Yeay, modus. Ntar jadi Ade dah. Dasar api. Ada yang lain enggak nih? Next foto. Next. Papa kamu siapa namanya? James Makawimbang. Oh iya. Bi cantik banget ya. Makasih, Arya. Pantesan banyak diomongin, Satpol PP cakep banget. Iya, cakep banget kamu. Ini waktu di Bogor ya? Kalau gini saya jadi pengen jadi pedagang liar. Iya! Biar tahu kan ini. Oh ini waktu menang nih. Oh waktu menang nih, Mbak Hendri. Oh itu udah pada benyok ya sini. Yang kalah mukanya bete banget kayaknya ya. Gue ini habis, Pak. Itu bete, bukan benyok. Mukanya antara bete sama bonyok, beda deh. Begini. Mbak Indri waktu jadi Pak atlet ya, gak takut apa kena-kena muka. Nanti sebagai perempuan iya. Kan iya. Harus dijaga gitu asetnya. Atau hidungnya penyok, memar-memar gitu. Ya, pernah sih sekali biru di mata. Biru? Biru cuman, doang? Iya, cuman biru doang. Cuman resiko aja kalau ini namanya juga atlet, kalau gak mukul ya dipukul. Iya. Nah.